ini adalah ajang untuk mencari sesuatu yang baru, baik dari sisi desain, dari sisi originalitas, dari sisi aplikasi, dan yang terpenting adalah bagaimana mencari desain yang selain applicable juga memiliki konten-konten lokal. Penjurian dilakukan dengan memilih dari hampir 60 peserta, kita pilih menjadi 14. Peserta menjadi 15 lewat penjurian paperwork. Setelah itu juri bertemu menentukan 10 besar. Dari 10 besar itu kita memilih 5 besar dan kemudian menentukan 21, 2, dan 3. Selamat untuk program awards-nya yang menurut saya sangat menarik karena interior designer sangat perlu sekali memperkaya pemahaman terhadap material dan material MBTEC untuk aplikasi sebagai sebuah produk. Proses penjuriannya sendiri nggak mulus-mulus banget menurut saya. Cukup ada beberapa perdebatan ya, dan dari peserta yang mungkin dari satu juri dianggap menarik lalu kemudian diperdebatkan dengan juri yang lain, ataupun sebaliknya yang sebelumnya tidak dilihat potensi sebagai satu finalis misalnya terus kemudian menjadi terangkat karena ada argumen dari dewan juri yang lain. Akhirnya proses penjurian telah usai. Kami bertiga dari dewan juri telah memutuskan finalis 1-10. Kemudian dari berbagai argumentasi kita telah kita urutkan dan pengumumannya akan dilakukan tanggal 18 Desember 2018 di Hotel Oria Jakarta. Terima kasih atas partisipasinya dan tunggu pengumuman dari MBTEC Living Style Awards 2018 yang pertama ini.